sudah sudah direvitalisasi kemarin. Yang di belakang adik-adik ruang pameran tetap 2. Nah, kalau kita di ruang pameran tetap 2 itu, kita tata koleksinya berdasarkan klasifikasi. Ini koleksi, kalau ini ruang pameran tetap 1 sudah bersifat tematik. Ya, ada unsur-unsur kebudayaan. Nah, memang itu kearifan lokal yang ada di museum. Mungkin karena adik-adik nanti akan bertugas ke masyarakat, yang harus baru tahu ya, tentang tradisi. Termasuk kita itu, dulu itu memang ada program dulu itu ada namanya Polisi Cagar Budaya. Pernah mau ada penerimaan itu, tapi kan nggak tahu sampai sejauh mana itu masalahnya. Kalau ada itu kan sangat menarik juga itu. Karena memang itu kita buku tamu bentar. Oh. Di situ di taman. Contohnya ya seperti babi rusa ini kenapa disebut hewan endemik? Karena memang seluruh dunia cuma ada di Sulawesi Tengah. Ciri khasnya dia memiliki tanduk. Berbeda dengan babi hutan lainnya, dia cuma punya taring. Nama lakunya sendiri babi rusa. Jadi kita bisa lihat nama lokal diangkat sebagai nama Latin, nama ilmiahnya. Kemudian juga ada Anoa. Anoa ini sapi seukuran kambing. Ada yang pernah lihat tadi? Siap. Nah, ada yang pernah makan? Siap. Oh, binatang. Anoa adalah hewan yang dilindungi. Ya, banyak hewan yang lain, tolong. Potensi batuan di Sulawesi Tengah. Nah itu juga kan ada, kalau kita biasa di Sulawesi Tengah itu biasanya ada marmer. Kenapa ada marmer? Itu karena hasil tumbukan lempengan. Karena kita ini ada Om Koro yang biasa lewat, ada getaran-getaran kecil itu lewat. Tumbukan lempeng itulah yang membentuk biasanya marmer. Ya, keras. Ya, batuan yang sangat keras. Nah, yang sebelahnya itu kan biologika ya, yang itu ada tanduk kerbau. Kalau kerbau di Sulawesi Tengah itu adik-adik harus tahu, kerbaunya itu besar. Kalau dibawa ke Toraja dalam pesta rambu Solo, paling besar itu pasti Sulawesi Tengah. Besar sampai sekarang? Itulah yang sudah jarang kita jumpai sekarang. Masih ada, tapi sangat jarang karena sudah banyak di... Sejak dari dulu itu ditukar dengan besa. Ada kain adat yang dipakai oleh... Karena besa tidak dibuat di Sulawesi Tengah dan itu mempunyai ukuran yang sangat mahal. Kain itu, jadi dikurangkan dengan kerbau. Jadi termasuk kerbaunya yang luar biasa besar. Beberapa kali kita ke Toraja ada kempestaran di Solo, ada biasa keluarga tanja orang beli gitu kerbau ini. Pasti kan besar, ditahu ini dari Sulawesi Tengah. Atau dari Sulawesi Tenggara itu lumayan besar, sama dengan Sulawesi Tengah. Karena di sini fungsinya banyak yang dipakai untuk menarik kayu dan hutan. Orang-orang kayu di sini, di hutan, ditarik oleh kerbau-kerbau. Sehingga di sininya sangat besar. Jadi, tapi yang jadi persoalan ini nggak terlalu pintar untuk diadu. Iya, karena tidak terbiasa. Jadi kerbau yang hidup di Toraja, yang sudah terbiasa. Iya. Tapi kalau dia ada pintar di adu, waduh, luar biasa kekuatannya. Iya. Nah, ini koleksi. Yang sekarang yang begini kemudian ini bakal lawar. Iya. Dari sini kan enggak boleh bukanya. Mana? Ini gitu kan. Tapi ini sebenarnya ini hampir tidak didapat. Ini dapat di Sulawesi. Baru tahu kalau di Sulawesi Pak. Karena di sini tradisi secara itu pembuatan gerabak kubur dan pembuatan kain kulit kayu. Membuat mikir. Ini masli asli semua. Tanya asli semua ini. Sama dengan ini yang zaman perunggu ini masa prasejarah juga. Dia adalah pahlawan nasional pertama yang berhasil
diajukan pemerintah sebagai pahlawan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Masih banyak yang lain yang sekarang sedang diajukan dalam proses, cuma dia yang baru pertama di sini. Dan mata uang. Tempayan untuk apa penguburan kedua orang Pamon. Pamon itu poso. Nah, ini setelah meninggal itu seseorang itu dibawa jauh dari perkampungan, tempatnya di namanya rumah atau pondok namanya Tambela. Setelah tinggal pulang ke rumah, masih sambil menunggu upacara adat yang berlangsung sekarang itu kan masih ada di gas. Tidak ada mas. Kemudian ini dari Batavia. Kalau yang ini kemudian dari VOC. Yang mana? Lambang VOC. Ini mas lihat semua bu ya. Vietnam. Okay. Ini yang masuk di Indonesia bu ya? Hah? Yang masuk di Indonesia? Begini pak, dari zaman dulu itu di Sulawesi Tengah sendiri sudah banyak orang perdana. Nah, ya yang datang ke kita ini ya mereka itu gitu. Iya. Kemudian disimpan sama keturunan-keturunannya. Kemudian kita datang ke tempatnya, keturunannya tanya mau kasih pensiun tidak. Masih banyak juga masyarakat yang punya seperti ini. Masih kan? Banyak ini. Nah, jadi mereka simpan. Ini keramik Nino. Ini kalau di rumah lelak Kristi harganya sudah miliaran. Ribuan dolar kan sudah miliaran rupiah. Dinasti Ming. Ini dinasti Qing, dinasti Cina terakhir. Kemudian setelah itu Cina dijajah oleh Jepang. Abad 18-19. Yang paling awal kita di sini ada dinasti Sung, abad ke-13. Abad ke-13 itu tahun 1300. Ini ada dinasti Yuan, abad 14. Kalian pernah tahu ada ceritanya ada utusan Cina yang menghadap Raja Singasari Kertanegara yang kemudian kupingnya dipotong sama Raja Kertanegara. Nah ini utusan dari dinasti Yuan itu. Singasari itu lebih dulu daripada Majapahit. Iya. Tapi memang ini tidak ada motif-motifnya. Iya, itu kan artinya kita bisa lihat dulu itu masih sederhana. Nah semakin kesini semakin ramai motifnya kan. Artinya teknologinya semakin maju. Cara pembuatannya juga semakin baik. Ini kan dulu sudah mewah ini. Sudah mewah ini. Mewah. Ini orang kaya yang makan orang ini. Kaya. Kalau orang kampung, orang biasa, aduh. Terus juga orang Cina itu punya banyak mangkok. Karena mereka punya aturan makan. Jadi nasi, lauk. Tapi semua lauknya itu dipotong kecil-kecil. Jadi satu kali jepit. Makan. Satu kali jepit, makan. Jadi tidak kayak kita satu kali nasi, lauk, atau jepit. Semuanya dipotong kecil, apapun dipotong kecil. Coba.
Ini kalau di film-film ini sudah diculik ini. Dinasti Ming. Krishna. Bukan. Hanuman. Tidak. Kalau ini apa? Ini Buddha. Siddhartha Gautama. Barang, ini setrika dicecarin. Pakai arang dong. Iya. Barang isinya banyak kok langsung tindis. Selesai tuh baju tuh kali seorang begini selesai. Satu baju tuh kali seorang selesai sudah. Apa lagi? Kipas. Itu keren. Kipas angin itu memang kok ini. Satu kali saya langsung mau bicaranya kipas angin memang cerah kerjanya. Pakai. Bukan yang di sini yang paling kedua, kalau orang suku Pamona dulu meninggal, dia tidak langsung dikuburkan. Dia ditempatkan di suatu rumah namanya Tambea. Setelah tinggal tulang belulang, maka dikasih masuk sini atau sambil menunggu upacara adat dari pihak keluarga. Nah, cara penguburan seperti ini kan masih ada di daerah Tanah Toraja. Seperti ini. Nah, ini ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari tanah liat. Kalau ini yang terbuat dari kayu itu tulang-tulang itu masih sini baru kasih masuk di gua. Ada namanya gua Lakea di sana tempat penguburan ini. Nah, kalau ini yang begini dikuburkan. Makanya ini tempat yang gerabah penguburan ini didapat melalui ekskavasi macam ini, penggalian di daerah. Ini didapat langsung di mana? Iya. Di desa mana? Ini gaurek kan di Bada itu ada ya gaurek. Nah, itu gaurek utara. Gaurek selatan juga ada. Baru.
ada batu apa? Giok sojol, giok marantale. Ini? Iya. Ini giok sojol ini. Karena ini anu kan makanya kalau batuan-batuan keras di Sulawesi itu memang itu karena adanya tumbukan lempeng di bawah tanah yang membuat keras batuan-batuan itu sehingga jadi sangat jadi primadona dianggap punya kekuatan apa yang dioksosok yang marantara dia tenggorak dia ya tenggorak jadi di sini dari kantor jadi tidak ada evolusinya tapi tidak di sini ini kita kerjasama dengan laboratorium paleontologi Jogja bekerjasama jadi kita dibuatkan replikanya panas. Ini waktu gempa enggak tidak rusak Pak ya? Rusak. Rusak? Iya, ada belakang ini yang retak yang oh, ini pakaian adat ya. Ini pakaian adat. Ini 12 asli itu.
Yang buol mana? Hijau kuning buol. Hijau kuning ya. Kalau naik di situ kata itu masuk di sini sedang di pas di air mengalir itu pasah. Kalau naik sini kita bisa lepas. Iya. Siapa tadi itu? Pertanian. Kapan saat upacara pelamaran? Ada melalui kain. Oh ini asli. Bunyi mana? Yuk.